Halo YouTube, kali ini saya akan unboxing sebuah produk dari Garmin, sebuah GPS, GPS Map 64SC. Ini dia, ini boxnya, kemudian ini di bagian belakangnya. Samping, kemudian Garmin GPS Map 64SC ya. Ini adalah sebuah produk dari Garmin. Mari kita unboxing produk dari Garmin ini. Oke. Oke. Ya. Langsung kita buka di sini. Iya, yang pertama konverter untuk power. Kemudian, kemudian ini untuk sebagai pengikat dari GPS Garmin ke ikat pinggang kita. Oke. Kemudian kabel data sekaligus charger, memory card, kemudian ini power converter sama dengan ini tadi, power converter. Baterai, Garmin CD, manual, stiker, satu tahun bird eye, nanti saya jelaskan bird eye. Kemudian power converter ini, ini juga power converter, nah ini adalah powernya. Power dari Garmin. Nah ini kalau kita lihat seperti tadi. Oke. Konverternya ada beberapa macam. Kemudian ya, Garmin itu sendiri, Garmin 64SC. Ini produk Garminnya. Ya, di Garmin GPS Map 64SC ini sudah ada GPS dan GLONASS sebagai receivernya. Kemudian ada wireless connectivity, 8 megapiksel kamera,
dan satellite imagery, itu yang tertulis di boxnya. Kemudian 3 axis kompas, akselerometer, barometric, altimeter. 250.000 prelude worldwide geocache from geocaching.com. Ya, sepintas Garmin GPS Map 64SG ini digenggam nyaman. Kemudian di sini sudah diinkludkan bagian di belakang, diinkludkan jika kita tidak suka menggenggamnya begini, kita bisa masukkan ini attach ke sini sebagai bisa digantung di pinggang kita. Oke, itu aja sementara unboxing dari saya. Nanti kita coba hidupkan, kemudian kita telusuri menu-menunya di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like and subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di bagian komentar. And terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya tentang overview dari GPS Map 64SC ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.